Nikita Mirzani, ratu tajir ke Paris bawa 1 miliar traktir pengasuh naik pesawat mewah. Dilansir bisnis, Nikita Mirzani yang sukses dan tajir ini memastikan anak-anaknya, asisten hingga pengasuh untuk menemaninya dan melarang mereka naik pesawat kelas ekonomi. Sudah berangkat ke Paris untuk liburan, ia mengajak kedua anaknya Aska dan sang bayi Arkana, ditemani asisten dan baby sister. Sedangkan putri sulung Niki Loli tak bisa ikut karena harus sekolah. Lewat instastorynya, Niki sempat mengungkap bakal mengganti liburan Loli dan membolehkan sang anak memilih negara mana yang akan ia kunjungi. Yang nanya, kok Kak Loli gak ikut? Karena Kak Loli baru masuk sekolah, seru ibu tiga anak ini. Dan dia gak mau ketinggalan pelajaran. Nanti kalau sekolah Kak Loli libur, baru deh dia mau tunjuk negara manapun tinggal berangkat. Cukup puas netizen sama jawaban saya. Niki juga membeberkan kalau ia membawa uang 1 miliar rupiah, namun bukan uang tunai. Ia ternyata punya kartu kredit dengan limit mencapai miliaran. Karena itu, ia bisa bebas memakai internet dan membayari pengasuh Arkana untuk naik kelas bisnis. Kita pergi ke Paris. Kalau liburan sama Nikita Mirzani, nggak ada yang boleh duduk di kelas ekonomi. Biar si teteh yang juga mengurus anak-anak juga harus taruh di bisnis. Mau apa lo kaleng-kaleng, kata Niki seolah menyindir hater. Mampus nggak tuh bisnis semua, duduknya kayak nyai. Happy holiday. Di pesawat, Niki juga pamer ketika sang pengasuh sedang menjaga Arkana. Well ready to si teteh, ujar Niki. Sahabat Niki, Fitri Salhuteru sempat pula memberikan komentar. Fitri mendoakan Niki sampai dengan selamat dan menikmati liburannya. Save like anak-anak ibu. See you soon, Nikita Mirzani, kata Fitri. Tak cuma Fitri, Niter juga dibuat takjub karena Niki bakal ke Paris. Tak sedikit yang mengharap agar Niki memajang foto Arkana. Keren mami ke Paris, kata Niter. Ratu tajir nyai, jalan-jalan ke Paris, goda yang lain. Nyai post dong muka Arkana pas liburan,